Bersama kami dan ini yang kita wawarkan awal tadi iaitu Amphibious House ataupun rumah amfibia dan kita telah terima laporan dari Betong Layar Tengah di Betong Sarawak berkaitan dengan banjir kilat yang melanda di sana dan juga wartawan kita serta juga penolong setiausaha MKN Sarawak Salihin Anwar telah pun menjelaskan bahawa penduduk setempat telah pun dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan dan ini membantu kita menyedari bahawa keselamatan nyawa merupakan suatu yang seringkali menjadi kepentingan utama dan semestinya ini merupakan hakikatnya. Tapi bagaimana pula dengan harta benda? Rumah kita adalah suatu rumah yang mengandungi semestinya TV, peti sejuk dan semua barang-barang yang kita belanjakan wang ringgit untuk membeli. Sudah pasti kerosakan ini tidak boleh digantikan dengan begitu saja. Dengan rumah sebegini, keadaan mungkin berbeza. Bila banjir melanda, rumah ini akan diapungkan dan bukan diapungkan secara apa yang kita katakan di luar kawalan tapi diapungkan dalam keadaan yang terkawal. Perinciannya bersama dengan tetamu saya di studio yang sudah pun bersedia untuk membantu kita mendapatkan penjelasan. Profesor Madya Dr. Muhammad Ibrahim Muhammad iaitu pencerah Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Skudai dan juga Dr. Zulkilmi Ismail, Ketua Jabatan Hidrol dan Hidrologi Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Skudai. Kita bersama dengan mereka kini. Terima kasih, Doktor, terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan modelnya juga ada kita bawa bersama. Kita ingin ketengahkan suatu konsep yang berbeza, Doktor, di sini iaitu rumah yang mungkin belum pernah kita lihat dan saya telah kongsikan sedikit tentang apakah faktor yang membawa kepada pelestarian idea ini. Jadi, Doktor, mungkin boleh jelaskan konsep rumah amfibia ini. Okey, terima kasih, Darren. Selamat Pagi Malaysia. Kita di UTM telah mereka bentuk satu sistem rumah di mana apabila berlaku banjir, sebagaimana disebutkan oleh Terence tadi, dia akan terapung. Okey, ini bukanlah, terus terang saya katakan, ini bukanlah satu konsep baru. Tetapi, terapung ni lah satu perkara yang normal sebenarnya. Ya. Kita dah banyak lihat di Netherlands, malah di Malaysia sendiri. Tetapi, bila berlaku keadaan banjir, air yang datang ni bukan datang selalu. Inilah satu yang perbezaan dalam konsep terapung yang biasa. Terapung yang biasa kita lihat di sungai atau di laut. Tetapi, dalam keadaan banjir ini, dalam keadaan biasa dia kering. Tak ada air, tak ada apa. Rumah kita duduk intact, elok di situ. Tiba-tiba air datang dan kita menjadi panik. Jadi, kita perlu satu mekanisme di mana bukan saja kita menyelamatkan nyawa, tetapi kita juga perlu menyelamatkan harta benda kita. Di sinilah datangnya konsep. Jadi untuk terapung itu adalah satu, bukanlah satu perkara yang begitu sukar. Tetapi kita tidak membuat, takat inilah saya belum nampak lagi sebarang usaha di mana kita bersedia menghadapi banjir itu. Banjir kita tidak boleh anggap dia sebagai musuh semata-mata. Dia bukan musuh kita. Dia adalah juga tetamu yang tak diundang. Bila dia nak datang, dia datang. Kadang-kadang dia datang, dia ingin pergi ke laut. Kadang-kadang laut tidak mengizinkan disebabkan oleh air pasang. Maka dia perlu bertenang dulu buat seketika dan kita pun dalam keadaan yang kelangkabut. Jadi inilah konsep falsafah kita bahawa kita mengalukan kedatangannya, kita bersedia untuk menghadapinya. So, cara yang paling baik adalah menyediakan satu konsep rumah terapung di mana kita, konsep kita ni terdapat pontun-pontun yang direka bentuk khas dengan menggunakan konkrit ringan. Yang ini bahan sebenar ya, Doktor? Bahan sebenar ini, ya, bahan sebenar, Profesor Doktor. In fact, model yang kita bawa ni pun adalah scale down daripada model sebenar. Model daripada rumah sebenar sebenarnya. Baik, Doktor, Profesor Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh, kaedah ini harus dibina apabila rumah ini dibina ataupun boleh dimuatkan kepada rumah yang telah pun siap dibina. Okey. Memang reka bentuk ini adalah untuk rumah yang baru. Kalau rumah sedia ada memang susah. Sebab apa? Dia sudah berada di atas foundation, asas yang telah diikat. Jadi rumah baru kita mempunyai peluang. Pertama, kita perlu sediakan ruang untuk air masuk dan melonjakkan, menolak apa rumah itu naik ke atas. Dan kita, bila kita kata rumah terapung ni, dia ada beberapa ciri penting yang mesti ada. Pertama, kena ada pontun yang mengapungkan sebagai sebenarnya sebuah kapal. Kedua, kita kena ada what we call as pit system atau satu ruang di mana air akan masuk untuk menerjah rumah tu ke atas apabila banjir. Dan ketiga, kita kena ada tiang di sekeliling yang direka bentuk khas
Sebab kita tak nak rumah naik dekat di satu kawasan A, selepas banjir dia pergi satu kawasan yang lebih jauh pula. Jadi rumah tu akan kekal di situ dan apabila banjir tak ada, tu turun balik. Itu basic prinsip lah. Ya, pengapungan yang terkawal di sini. Pengapungan yang terkawal, ya. Dan ponton tadi, ia boleh menampung berat rumah yang sedia ada. Ya, okey. Baik. Dr. Zul mungkin boleh jelaskan di sini bagaimana sebenarnya UTM telah mereka bentuk rumah ini. Adakah ia berdasarkan kepada konsep yang sedia ada ataupun ada penambahan yang disesuaikan untuk penggunaan di Malaysia? Okey, berbalik kepada asas iaitu konsep keapungan yang mana kita sedia maklum iaitu ahli ilmuan Yunani iaitu Archimedes. Archimedes ni very kata simple dia punya hukum dia. Maksudnya satu benda saya cakap dari segi yang simple iaitu dari segi ketumpatan. Okey, yang mana satu benda yang ketumpatan dia rendah daripada ketumpatan air, dia akan timbul. Okey, jadi terdapat tiga hukum di sini iaitu sama ada satu benda itu objek dia tenggelam, timbul ataupun dia terapung di dalam air ataupun berenang-renang di melayang-layang contohnya. Okey, di sinilah macam mana saya ataupun kami atau pihak UTM sendiri okey menggunapakaikan konsep yang Profesor Mak Ibrahim iaitu konkrit ringan yang memang direka bentuk khas untuk membuat ponton yang untuk memberi daya apungan terhadap fizikal model ini. Okey, salah satu lagi yang perlu diberatkan adalah iaitu dimensional analysis dan penyerupaan yang mana ini adalah terminologi yang digunapakai ataupun setiap physical model terhadap penyerupaan yang mana antara model dan prototype. Prototype ni adalah keadaan yang sebenar. Okey, sebagai contoh physical model atau rumah ini pada nisbah 1 nisbah 25 maka iaitu pertimbangan dari segi dimensional analysis adalah mengambil kira pembolik-pembolik ubah seperti contohnya dimensi, ciri-ciri aliran dan sifat aliran tersebut. Ini adalah penting sebab kita dah uji dan test semua kata keadaan yang mana ada sungai yang berbentuk model di dalam makmal terhadap semua daya pusaran, daya seretan dan beban titik sebagai contohnya. Baik, kita lihat model ini beraksi. Kita akan saksikan bagaimana ia berfungsi apabila air naik ke kawasan di sekeliling rumah. Sebelum tu Terun, saya izinkan saya tambah sedikit lagi. Ya, silakan. Aplikasi rumah terapung, konsep terapung ini bagaimana kita reka bentuk tidak terhad kepada rumah saja ataupun kepada keseluruhan rumah. Kita juga mempunyai pilihan membuat satu ruang sahaja yang akan terapung. Jadi maknanya bila berlaku banjir, kita akan pindahkan barang-barang kita, barang-barang berharga di situ. Begitu juga, yang paling kritikal kita tengok adalah parking lot, kereta kita. Bila banjir, kereta tenggelam. Dalam ni saya memang tenggelamkan kereta, biar ada sensasi dia sikit. So, kita boleh buat khusus parking lot terapung. Jadi dia tidak terhad dan aplikasinya agak meluas, mungkin melibatkan jabatan terapung dan berbagai-bagai lagi. Okay, baik Profesor, kita akan saksikan model ini terapung secara keseluruhan dan seperti yang dikatakan oleh Profesor Doktor tadi, kereta juga akan tenggelam untuk demonstrasi kita kali ini. Mensensasikan keadaan banjir. Tapi mungkin dalam keadaan di mana model ini dibina, kereta boleh dimasukkan ke dalam garaj ataupun ruangan di dalam rumah. Tapi kita saksikan. Okey, apa yang berlaku sekarang, kita create suasana banjir. Now, air sungai naik dan dia akan melimpah. Air sungai sudah mula naik. Sekarang dia mula melimpah, jadi dia akan masuk ke kawasan rumah kita. Inilah gunanya sistem lubang kita, pit system kita. Air mula memenuhi di bawah ruang bawah rumah itu. Dan setakat ini rumah ini masih disokong oleh asas yang asal kita bina. Tetapi apabila telah berlaku pengapungan, tugas itu diambil alih oleh air. Ini rahmat juga sebenarnya. Air ni macam-macam kita boleh guna, banyak faedah pada kita. Dan Profesor Doktor, mungkin juga kita boleh perhalusi dalam keadaan ini, sudah pun ada amaran yang akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa kepada penghuni rumah dan mereka akan sedia maklum bahawa air sedang naik di kawasan sekitar mereka. Jadi mungkin mereka juga boleh masukkan barang-barang di luar rumah seperti contoh kereta ke dalam kawasan garaj dalam rumah sebelum perkara seperti ini berlaku. Okey, sebagaimana tuan-tuan lihat, sekarang ni air sudah penuh, sudah melebihi paras bumi yang lazim. Jadi
rumah ini sebenarnya sudah mula diapungkan. Kita lihat lagi biar air naik lebih tinggi. Jadi hakikat sebenarnya kalau ini rumah kediaman biasa pun kita tak perlu risau sebenarnya. Kita tidur malam, bangun pagi, rumah kita sudah terapung. InsyaAllah kita akan selamat di dalam rumah ini. Kereta bentuk rumah ini juga dibuat, sistem kita ini dibuatkan supaya bila kita terapung, dia punya tilt angle. Dia tidak akan terbalik. Dia tidak melebihi 25 darjah sebenarnya. Dan tiang-tiang sokongan yang dibina ini, Profesor Doktor, adakah tiang ini juga boleh terapung ataupun ia dipacak terus ke dalam bumi? Dia dipacak terus di dalam bumi dengan kukuhnya untuk menyokong. Sebagaimana tuan-tuan dapat lihat, sekarang ni rumah ini sebenarnya tidak disokong oleh asas yang asal, tetapi disokong oleh air. Air yang mengapungkannya sebagaimana sebuah kapal atau bahtera berlayar. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Kita boleh gerakkan dia. Tapi reka bentuk kita ni memang dia tidak akan terpesong. Dia tidak akan tiup lebih daripada 2.5 degree. In fact, hujan makmal kita 1.8. Dia sekarang ni sebenarnya dia tidak disokong oleh foundation. Air yang menyokong dia. Jadi mana air ini adalah boleh menjadi rakan kita semasa banjir sebenarnya. Kalau kita menggunakan konsep rumah terapung ini. So tinggi mana kita boleh terapung? Sangat bergantung kepada tiang ni, tinggi mana yang kita nak. Tapi banjir di Malaysia ni sebenarnya kecuali yang boleh stop ni. Kecuali yang tempoh hari agak besar, agak luar biasa. Dalam keadaan normal is about 8 kaki, maybe 6 kaki. Kalau kita tengok kereta kita dah tenggelam. Kalau rumah tidak tenggelam. Kalau kita ada sistem ini untuk parking lot, kereta kita juga akan selamat. Harta benda kita akan selamat. Malah kalau tempoh banjir tu singkat dan air yang naik pun tidak terlalu tinggi, maka orang pun boleh tinggal di sini. Tak perlu berpindah. Kita boleh save lot of money, menjimatkan banyak wang sebenarnya. Proses pemindahan tu juga boleh dikurangkan sebenarnya. Tidak ada kerisauan. Baik. Profesor Doktor dan juga Dr. Zul, ingin kita bertanya kos pembinaan rumah ni, kerana ketika ini ada rumah yang terus telah pun dimusnahkan oleh banjir yang melanda, terutama sekali di kawasan Pantai Timur Semenanjung. Jadi apakah kos untuk membina satu unit rumah MVBI ini? Okey, dari segi pembinaan rumah sebenarnya, kos tambahan adalah kos untuk kontun dan membuat ruang di bawah rumah. Tak semestinya di bawah rumah, kita boleh juga buat rumah di atas rumah, kontun tergantung di bawah lantai. Kos-kos ni adalah kos biasa pembinaan rumah. Jadi maknanya berapa banyak kontur nak digunakan bergantung kepada reka bentuk rumah di atas. Jadi dia sangat fleksibel. Kalau you tanya saya secara umum, saya boleh katakan kos tambahan tidak melebihi RM20,000. Kos harga untuk kontur ringan ini yang kita buat kontur, kos asas, kos pengorekan ruang di bawah rumah, itu saja tambahan. Yang lain semua adalah kos pembinaan rumah asas. Maknanya tanpa sistem ini, kita masih perlu membayar kos itu. Reka bentuk rumah sangat fleksibel. Dan bagaimana yang saya sarankan, tidak semestinya keseluruhan rumah. Mungkin satu ruang saja. Ataupun pihak berkuasa berwajib nak buat satu dewan saja yang terapung. Ataupun secara mudahnya untuk penduduk setempat menghantar barang-barang yang sensitif ke atas ruang terapung. Baik. Sebelum banjir berlaku secara penuh. Profesor Doktor, kita saksikan sekiranya air kembali surut dan keadaan kembali seperti sedia kala, adakah rumah ini sebenarnya masuk ke dalam kawasan tadi, kawasan pembinaan asal, ataupun adakah itu keluar daripada tahap pembinaan asal? Kita akan saksikan bagaimana model ini berfungsi. Okey, sekarang ni banjir dah buat akhir. Hujan dah tiada. Air banjir mula surut. Rumah ini akan kembali ke kedudukan asal sebab kita, inilah penting tiang-tiang ini direka bentuk khas. Dia akan balik kepada asal dan dia akan duduk di atas foundation dia yang asal. Dan saya rasa ini model yang boleh kita pertimbangkan, kerana ketika dalam pembinaan semula kawasan-kawasan rumah yang telah musnah, kita boleh bandingkan kos RM20,000 ini berbandingkan kos pembinaan setiap tahun yang pastinya meningkat sekiranya rumah ini musnah sepenuhnya. Untuk membina sebuah satu unit rumah baru, setiap tahun mungkin akan melalui belanja yang luar biasa, tapi dengan penggunaan sistem ini
rumah itu boleh diselamatkan dan juga barang-barang yang telah pun kita muatkan di dalamnya juga akan mampu diselamatkan oleh satu sistem yang cukup unik ini. Rumah amfibia, kita saksikan ia kembali ke dalam tapak asal. Cuma satu lagi saya nak tambah, Darat. Bila berlaku kerusakan atau benda, satu lagi kesan yang perlu kita ambil kira ialah kesan psikologi terhadap pemilik rumah itu. Bagaimana perasaan bila kita balik tengok rumah dah tak ada, rosak teruk, kotor. Jadi sekarang ni, banjir dah habis, rumah kita remain intact di atas fondasi dia yang asas. Semua benda terselamat. Kita boleh duduk balik tanpa sebarang kerisauan. Baik, sistem elektrik, sistem air yang disalurkan kepada rumah ini, adakah ia juga akan selamat ketika rumah ini diapungkan? Adakah itu juga akan diambil kira? Ya, betul. Itu adalah satu persoalan yang lazim kita terima. Itu satu perkara benda, satu perkara yang kecil saja. Sebenarnya, kita boleh ada sistem yang lazim, cuma dengan sedikit penambahan, mungkin wire yang boleh dipanjangkan, elongated system. So, begitu juga sistem sewerage dan sebagainya. Itu satu benda yang sangat mudah saja untuk kita atasi. Sebab apa? Banjir ini pun bukan dalam sangat. Dalam 10 kaki probably, mungkin paling tinggi pun 15 kaki, tak mungkinlah. Kan? Kecuali banjir besar 30 kaki, itu kita tak boleh buat apalah. Begitu jugalah kalau ada benda-benda luar biasa yang melanggar itu, perkara lainlah. Tapi itu adalah perkara yang mudah saja. Kita boleh reka bentuk secara khusus untuk rumah seperti ini. Inilah dia perkongsian kita berkaitan rumah amfibia. Terima kasih Profesor Doktor, terima kasih Dr. Zul kerana bersama kami. Dan juga terima kasih kepada pihak UTM Skudai kerana mereka satu rumah yang agak menarik yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bakal membawa pembinaan semula di sekitar kawasan-kawasan yang terjejas banjir di Pantai Timur Semenanjung.